Halo, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang semuanya, teman-teman semuanya ya. Ini dalam video kali ini saya mau memberikan video tentang ini, tentang alat kerja ya, alat kerja ya. Nah, kali ini adalah tentang palu, tentang martil, tentang hammer ataupun petik ya. Ini juga made in Japan ya, buatan Jepang juga ya ini. Nah, ini palunya seperti ini, bisa ditempelkan, ada ini, enak ini, kepenak. Gitu caranya teman-teman semuanya ya. Itu ini bisa ditempelkan juga ya ini. Jadi misalnya kayak gini kan. Nah, ini ada magnetnya. Bentuknya seperti ini. Modelnya seperti ini. Nah, lihat. Itu wing. Nah, gitu saja. Jadi enggak usah megangin itu pakunya, jadi tinggal nempelin aja, ada magnetnya, jadi praktis, memang enak. Dibalik terus kayak gini nempel. Terus kalau di sini nih ya, nah ini juga alat kerjanya seperti itu. Ini adalah tempat untuk paku ya teman-teman semuanya ya. Ini tempat untuk paku, ini tempatnya untuk hammernya, untuk palunya di situ. Nah, kayak gitu. Dan ini hammernya made in Japan, Dogyu made in Japan. Ini harganya 130 ringgitan, kurang lebih segitu ya, 130 sampai 140 ringgit kalau sekarang mungkin lebih ya. Dan ini ada super modelnya. Model teman saya sendiri ya. Ini enaknya tuh palunya, modelnya itu enak, gak usah megangin pakunya ya teman-teman semuanya ya. Ada magnetnya, jadi kalau di saat tertentu, di saat keadaan tertentu, bisa kayak gini saja ditempelin gitu. Nah, terus dipetekkan twing, nah gitu, twing. Nah, itu, nah itu kan, jadi kan kerjanya pun kepenak gitu kan, praktis gitulah. Di saat keadaan yang agak-agak sulit mungkin, jadi kita tidak usah megangin pakunya, tinggal kita megangin kepalanya yang memegang palu saja. Ataupun memegang, itu dia atraksi itu. Waduh, malah kelewat. Ya udah, sampai di sini dulu teman-teman semuanya video kali ini ya. Kita kembali lagi di video-video yang lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.